Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Segala puji bagi Allah yang telah menyaksikan dengan wujudnya Allah oleh sekalian makhluk. Jadi sekalian makhluk ini menyaksikan akan keadaannya, akan keberadaannya, akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua binatang-binatang, apa burung-burung itu menyaksikan. Itu burung berbunyi itu bertasbih. Burung kutukuk, burung kutukuk. Itu ya. Bunyi burung apa? Burung perkutut. Ya. Burung merpati. Burung dara. Itu subhanallah, subhanallah gitu. Ya. Burung aja tasbih, masa kita manusia yang berakal yang cerdas kagak mau tasbih? Duitnya banyak. Ya, dikasih wajah ganteng. Ya, wajah cantik. Kagak mau bertasbih. Gitu. Ini menyaksikan semua akan kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Apa aja ular mendesis, subhanallah, subhanallah, bertasbih semua. Kucing meow, subhanallah, subhanallah. Ayam kukuruyuk, subhanallah. Maknanya begitu. Maknanya begitu. Bertasbih semua. Wassalatu wassalamu, dan semoga salawat dan salam ala sayyidina dicurahkan kepada, diberikan kepada sayyidina pemimpin kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'usi, yang dibangkitkan bil ayatil wadihati, dengan membawa ayat-ayat yang jelas. Jadi jelas Al-Qur'an dibawa olehnya itu dengan jelas. Ini kalau ada yang merubah-rubahnya itu bukan kagak jelas. Ya, orangnya kagak jelas. Ya, orangnya kagak jelas banget loh. Ya. Yang jelas dirubah-rubah. Enggak benar dah. Ya. Sudah dibilangin di Zakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki mendapati dua, ya, seperti bagian perempuan, dirubah sama dia. Bagi sama, laki sama perempuan sama. Ya. Ini berarti apa nih? Merubah apa yang sudah jelas. Ya. Merubah apa yang sudah jelas. Bukan Al-Qur'annya yang kagak jelas. Ente yang kagak jelas. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum fil karamati ila yaumiddin, dan juga semoga diberikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya. Bagi mereka, ya, pengikutnya, jadi kepada keluarganya, keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi, ya, ada keluarga sebab, ada keluarga nasab, ya, keluarga nasab keturunannya, keluarga sebab ini kita termasuk keluarga sebab, ya. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasahbi dan sahabatnya, sahabatnya, ya, sahabatnya. Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang pernah berkumpul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berkumpul sama Nabi walaupun sebentar. Walaupun buta. Ya. Itu siapa tuh? Nabi. Beriman langsung dia. Nah, itu jadi sahabat Nabi. Sahabat. Sahabat Nabi. Jadi kalau Nabi, jadi sahabat Nabi itu walaupun sebentar sahabat. Sebentar sahabat. Ya, kemudian tabi'in. Kalau tabi'in itu mesti lama bersahabat dengan sahabat baru jadi tabi'in. Kalau ngelihat doang tuh siapa tuh? Sahabat. Langsung jadi, itu enggak langsung jadi tabi'in. Dia harus kenal dekat, lama dekat, ya, dekatnya lama sama sahabat baru jadi tabi'in. Ya, kayak kita berteman. Itu siapa tuh? Temen ente? Bukan, siapa? Kenal aja gua. Gitu ya. Gua kenal aja tuh. Di mana? Di kampus kenal aja sih. Bukan sahabatnya, bukan.
Nah, kalau Nabi enggak ngelihat sebentar atau bertemu sebentar lalu beriman kepada Nabi jadi sahabat, kok bisa begitu? Ketemu sahabat sebentar enggak langsung jadi tabi'in. Ketemu Nabi sebentar doang langsung jadi tabi'in, langsung jadi sahabat. Ini menandakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi, lebih terang daripada yang lainnya. Lahum fil karamati, bagi mereka dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, bagi sahabat, bagi sahabat, bagi mereka, semuanya tadi itu, dalam kemuliaan karomat, bagi mereka semuanya mendapati kemuliaan. Lahum karomat, lahum fil karomati ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Bagi mereka dalam kemuliaan. Jadi lahum karomat maksudnya kemuliaan. Mereka semua dapat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat.